Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sabi wa mawalah amma ba'di. Pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sahih Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, Kitabu al-Hawalat, kitab yang membincangkan tentang pertukaran hutang. Mana orang ini buta dengan A, buta dengan B, B buta dengan C. Kemudian si B ni suruh A ni ambil dengan C. Ha, dia tukar itu hutang. Dia panggil hawalat, transfer. Mana tukar hutang. Babu idza ahala ala mali'in falaysa lahu raddun. Ini bab apabila ditukar hutang tu ke atas orang yang mudah bayar hutang. Maka tuan hutang tu janganlah menolak permintaan tersebut. Ah, tengok ni. Hadis yang ke-1060. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abu Hurairah cerita kepada kita, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniyyi zulmun. Apa makna matlu? Tengok nombor satu di bawah tu. Ai mumatalatul ghani fi daf'i dainihi zulmun. Seorang yang ada duit matlu tapi dia tak nak bayar hutang. Orang yang ada duit tak nak bayar hutang, zulmun, dikira sebagai seorang yang zalim. Ha. Kita duk faham orang zalim ni orang pukul orang. Orang tak nak bayar hutang pun sedangkan dia ada duit. Orang ni orang zalim. Duit ada buat benda lain. Beli kereta lain, tukar lagi, tambah rumah lagi, beli itu beli ni, pergi melancong sana sini, sedangkan hutang dia, duit dia ada. Ha, dia tak nak bayar. Mana syaratnya hutang tu sudah sampai masa lah. Kalau hutang tak ada masa, tak ada masalah. Ha, hutang kita berjanji nak bayar 5 tahun lagi. Tahun ni kita tak bayar lagi, kita pergi berjanji. Itu tidaklah jadi halangnya sebab ikut perjanjian. Tapi hak ni sudah sampai masa, tapi tak nak bayar. Nabi kata orang ini orang yang zalim. Dalam riwayat lain kata yahillu irduhu. Orang ini telah mendedahkan kehormatan diri dia untuk cercaan orang. Sebab dia ada duit tapi bahasa perangai. Wa iza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila diikut seorang kamu itu ke atas orang yang mudah bayar hutang, falyatba', dia ikut. Dia kata apa ni? Seorang ni buta, maknanya saya buta dengan seorang A lah, kita kata buta dengan B. Jadi bila dia buta dengan B, dia kena bayar dengan ke B lah. Kemudian C buta dengan A, C buta dengan A, A buta dengan B. Maka si A ni kata kepada B, oleh kerana C ni buta dengan saya, awak ambil hutang dengan dia boleh? Itu dia panggil ihalah, suruh ambil hutang dia dengan duit dengan ada sini. Maka oleh kerana C ni seorang yang baik, yang tidak jadi halangan apa-apa, maka B kena terima pertukaran hutang tadi. Dia ambilnya dia ni, tak jadi masalah. Itu arahan, itu taujihat Nabi kita ni. Dia minta supaya kita terima hutang tersebut. Babu iza ahala dainal mayti ala rajulin jaza. Ini bab apabila ditukar hutang mayat. Orang mati ni ada hutang, mayat ni ada hutang, kemudian dipindahkan kepada orang lain hutang dia tu, boleh jaza, harus boleh terima. Tapi ingat baik-baik. An Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu. Salamah kata apa? Salamah lelaki-lelaki ni. Qala kunna julusan 'inda an-nabi. Kami duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iz utiya bi janazatin. Tiba-tiba orang usuh mari jenazah. Orang mati. Faqalu salli 'alaiha. Mereka kata dia, ya Rasulullah, salatlah ke atas jenazah ni. Faqala, Nabi kita pun tanya, hal 'alaihi dainun? Dia ada hutang ke?
Qalu la. Tak ada hutang. Qala fahal taraka syai'an? Dia ada tinggal apa-apa? Qalu la, tak tinggal apa-apa. Fasalla alaihi, Nabi kita melakukan salat jenazah ke atas orang tu. Sebab dia tak ada hutang, tak ada apa. Thumma utiya bi janazatin ukhra. Orang bawa mari pula jenazah lain pula. Seorang lagi. Faqalu ya Rasulullah salli alaiha. Rasulullah, semayanglah ke atas orang ni. Qala, Nabi tanya, hal alaihi dainun? Dia ada hutang. Mayat ni ada hutang. Qila na'am. Ya, ada hutang ya Rasulullah. Dia berhutang orang. Qala fa hal taraka syai'an? Dia ada tinggal harta? Qalu salasata dananir. Ada 3 dinar. Fasalla alaiha. Nabi pun semayang. Boleh jadi hutang dia 3 dinar, duit dia pun 3 dinar juga, tak apa. Duit dia ada boleh bayar hutang. Nabi kita salat. Thumma utiya bis salisati. Mari pula jenazah yang ketiga. Pak bawa sini. Faqalu salli alaiha. Ya Rasulullah, salatlah kata orang ni. Qala hal taraka syai'an? Orang ni ada tinggal apa-apa? Qalu la, tak tinggal apa-apa, tak ada duit. Qala fahal alaihi dainun? Dia ada hutang? Tak apalah, dia tak ada harta, tak ada masalah. Tapi ada hutang, tak ada hutang? Qalu salah satu dananir. Ada hutang 3 dinar. Qala sallu ala sahibikum. Maya. Semaya atas jenazahnya, aku tak mau sebab dia ada hutang. Berat tak berat hutang ni? Hah? Berat. Malam ni balik. Kira hutang masing-masing, bayar segera duit yang ada. Ni tidak, duit benda lain boleh buat. Hutang tak nak bayar. Ah, ini bahaya. Bahaya atau tak bahaya? Bahaya sekali. Ini kes hutang ni bukan satu kes yang kecil, kes yang berat. Orang tak bayar hutang ni orang berat. Qala sallu ala sahibikum. Kamu salatlah ke atas saudara kamu, aku tak nak salat. Qala Abu Qatadah. Abu Qatadah ni bangun. Salli alaihi ya Rasulullah. Rasulullah, semayalah atas dia. Wa alayya dainuhu. Saya sanggup nak bayar hutang orang ni. Jadi bab kita ni kata boleh kita pindah hutang mati, orang mati ni kepada orang lain. Tapi ingat, kena sanggup ni sanggup sungguh. Tak akan lama lepas maya ya, sudah tanya esok mari ijtihad. Sorry, saya tarik balik sanggup mari. Tak jadi dah. Sebab dia sanggup. Jadi bila dia sanggup, dia kena bayar hutang. Jadi Abu Qatadah sanggup. Jadi riwayat kita ni ringkas. Fasalla alaihi, Nabi kita semayang. Dan ada riwayat lain, hadis lain, Nabi kita jumpa besok. Dia tanya, bayar ada hutang orang semalam? Tak lagi. Nabi kata bayar cepat. Jumpa pula lepas tu tanya pula, bayar ada hutang? Bayar dah. Nabi kata, al-ana baradat jildatu. Sekarang ni barulah sejuk kulit dia dalam kubur. Baru tenang, tu yang mayat tu dalam kubur. Walaupun kita sanggup dah nak bayar hutang, tapi oleh kerana hutang tak bayar lagi, tak tenang lagi dalam kubur. Walaupun orang dah sanggup. Maka ini bahayanya orang yang ada duit, tak nak bayar hutang, bahaya. Nabi tak nak semayang. Walaupun sudah disanggup oleh Abu Qatadah, tapi Nabi masih lagi tekan, tanya, membayar dah, bayar dah. Bila bayar dah, kata sekarang ni barulah. Barulah keadaan dia lebih stabil dalam kubur. Jadi, nasihat kita lah kepada orang-orang yang berhutang, yang ada kemampuan, ada duit, jangan dah buat benda lain, dah bayar hutang dulu. Ini tidak, suka nak joli, suka nak mewah, suka nak buat tu ni, hutang tak nak bayar. Berapa ramai orang mengadu hal, minta mari jumpa ustaz, tolonglah semayah hajat. Kenapa? Duit saya orang tak nak bayar. Yang ratusan ada, yang ribu ada, yang juta pun ada. Orang tu minta tolong ustaz, tolonglah doa pada saya. Kenapa? Orang ni tak nak bayar hutang, juta. Duit ada, kaya. Tapi perangan tak nak bayar hutang. Ingat baik-baik, orang tak nak bayar hutang sedangkan dia mampu. Nabi tak nak semayah ke atas jenazah orang ni. Nasib baiklah imam-imam kita hari ni tak tanya. Macam mana kalau kita tanya?
Mayat ni ada hutang, jawab dia tak ada siapa boleh sembahyang mayat sekarang ni. Berapa orang yang tak ada hutang mati? Eh? Berat. Hutang tu hutang ni ada berlaku. Allahu Akbar. Takutnya kita dengar cerita ni. Takut. Ya? Anak sanggup. Ha. Jadi anak sanggup ni, anak sanggup betul kau nak bayar tu. Setengah anak tu buah saja itu. Ha. Bila tengok-tengok, ai banyak hutang ayah dia, tak bayar pula tu. Ha. Ha, berat. Babu qawlillahi ta'ala wallazina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Jadi begini bab firman Allah Ta'ala, orang-orang yang telah menjadi buat perjanjian, sumpah, setia, maka berilah bahagian mereka. Ha, jadi apa hadis nak cerita pula ni? Bab ni duduk di bawah kitabul kafalah, kitab jaminan. Orang tu kafalah, makna nak jamin orang. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu annahu qila lahu. Daripada Anas, orang tanya dia, abalaghaka, apakah sampai kepada kamu maklumat annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, nabi telah bersabda, la hilfa fil islam, tidak ada perjanjian satu kaum itu dalam Islam. Maksudnya perjanjian di sini perjanjian yang dibuat seperti orang jahiliah. Orang jahiliah dia berjanji, tengok apa yang dibuat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sekat Nabi, dakwah Nabi, sekat Abu Talib, Abu Talib tak hirau juga, maka dia buat perjanjian jahat. Sekat hubungan dengan Nabi. Sehingga Nabi dengan orang-orang yang ikut dia, yang membela Nabi walaupun tidak Islam, terpaksa kelaparan berapa tahun di Syaib Abi Talib. Mati, dia lapar. Maka Nabi kata, la hilfa fil Islam, tidak ada lagi perjanjian jahat seperti yang dibuat oleh jahiliah di dalam Islam. Tidak ada. Faqala, kata di Anas, qad halafan nabiy, nabi kita telah membuat persaudaraan di antara Quraisy dengan Ansar fi dari. Bila orang Quraisy ni, orang Muhajirin mari ke Madinah, nabi buat persaudaraan al ikha di antara mereka, fi dari, di rumah aku sendiri, kata di Anas radhiyallahu taala. Mana perjanjian jahat tidak ada lagi, tapi perjanjian persaudaraan masih diteruskan dalam Islam. Babu man takaffala an mayyitin dainan. Ha, tengok ni. Ini bab siapa dia jamin nak bayar hutang mayat. Falaisa lahu an yarji', tidak ada hak untuk dia tarik balik. Siapa dia sanggup, terimalah resiko, tanggungjawab. Ha, sebab tu kalau kita nak sanggup, cek dulu. Mayat ni ada hutang banyak mana? Kalau banyak jangan sanggup, kena tanggungjawab. Falaisa lahu an yarji', tak boleh tarik balik. Ha, tak habis nak bayar teruklah kita. Bankrupt lah. Ha. Itu dia panggil ni. Allahu Akbar. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Jabir kata apa? Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi bersabda, "Lau qad ja'a malul bahraini, qad a'taituka hakaza wa hakaza." Hei Jabir, kalau mari harta daripada Bahrain, harta banyak, rampasan perang, ghanimah, aku akan beri banyak ni, sebagian-bagian. Mana adalah bahagianmu, aku nak bagi. Falam yaji malul bahraini hatta qubida. Tak mari-mari harta Bahrain sehingga Nabi kita wafat. Ha. Nabi kita salah satu wafat, baru sampai harta. Falamma ja'a malul bahraini, bila mari harta daripada Bahrain, amara Abu Bakrin, Abu Bakar perintah supaya buat satu announcement, satu pengumuman, man kana lahu indan nabi, siapa-siapa yang ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aidatun, ada perjanjian, au dainun, ada hutang, falyatina, mari sini. Siapa dia ada hutang Nabi, berhutang dengan dia, siapa dia ada perjanjian Nabi, janji apa-apa, mari sini. Fa'ataituhu, kata Jabir, aku pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Fa'kultu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li kaza wa kaza. Ya Abu Bakrin, Nabi berjanji dengan saya nak beri sekian-sekian benda. Fahasali hasyatan. Abu Bakar pun tarik benda tu dengan tangan dia, hasa maknanya, ambil. Cebok dengan tangan.
cedok dengan tangan bui pada pada cabir. Waqala uddaha. Ha. Hitung, kira. Bilang berapa tu? Fa idza hiya 500. Tiba-tiba dia ada 500. 500 dinar kamu tu dirham. Waqala khuz mislaiha, mu ambil lagi dua kali ganda 500 lagi. Mu ambil 1000 lagi. Maka nak ceritanya takaffala an mayyitin dainan. Jadi siapa dia jamin daripada mayat itu utang, maka tak boleh dia tarik balik. Ha, jadi kena tunaikanlah apa yang kita janji. Sebab itulah kita nasihatlah kepada keluarga orang mati ni, jangan duduk berlakon depan Tok Imam. Ha, setengah orang ni dia berlakon depan Tok Imam. Dia kata siapa-siapa ada hutang dengan si mayat ni, jumpa saya, saya sanggup bayar. Jangan. Kita tak tahu ayah kita butes ni asnyak berapa banyak. Ha. Kalau nak juga, nak istihar juga dengan bahasa yang lebih terbuka. Ha, mana-mana orang yang ada hutang dengan mayat ni, dengan si mati ni, ha, jumpa keluarga dia lepas ni kita bincang. Ha, tak apa. Tidak mana kita, bukan nak bayar, nak bincang, nak tahu banyak mana. Ha, itu lain ceritalah. Ha, jadi kena hati-hatilah dalam buat pengakuan. Kerana akuan kita tu tak boleh nak tarik balik dah. Kita kena kekal situ lah, duduk. Wallahu ta'ala alam. Bab yang ke-39, kitabul wakalah. Kitab yang membincang tentang wakil. Apa benda wakil ni boleh buat? InsyaAllah kita akan sambung dalam perbincangan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.